25% cuma tiga. Nah ini mungkin ya kalau saya lihat alfanya kamu mengambil terlalu yakin gitu 0,05 itu. Sehingga artinya apa 95 tingkat keyakinan kita ini berpengaruh. Boleh kita ambil 10% gitu ya, kita turunkan kadarnya. Sehingga ini bisa berpengaruh secara apa secara fisik di lapangan. Siklus waktu menentukan produktivitas semakin pendek waktu siklus waktu produktivitasnya berpengaruh. Semakin lama dia waktunya produktivitasnya semakin rendah. Nah karena ini karena pembiayaan utamanya menentukan siklus waktu, jadi menurut saya kalau bisa ini tingkat yang sendiri diingatkan menjadi 10% alfanya. Coba ini kata awalnya ya, berarti N-nya 11 ya, 11-nya. Ya, ini buat tabel ini, apa saja tabelnya? Bisa sama bisa. Bisa dengan BSB. Secara simultan atau secara bersama-sama, dan itu
tadi teknologi. Kemudian ini di gambar halaman 53 ini kamu menjelaskan peta lokasinya ini. Gambarnya ini perintahnya yang seperti inilah itu. Kalau dulunya peta lokasi, saran saya pertama satu lembar pak, lama. Ya jelaskan di mana lokasi. Kalau lokasi itu kan tergambar dia, arah jalan dari mana, kemudian kelihatannya. Kalau gambar skala, karena kita harus mikir skala di lokasi itu. Ya. Kemudian ada di bab 3 ini juga di bab kami mengenai data sekunder. Data sekunder ini di sini juga bisa dijelaskan itu misalnya poin data proyek ini berupa apa data sekunder. Nah, gambar teknis pekerjaan ini kalau kita melakukan penelitian tentang jalan tadi itu kan ada gambar-gambar detail, bahkan saya punya video nya masa sampai kita ada video kan apa namanya gambar drone ya, gambar drone ada ya. Jadi apa yang itu diminta tadi itu sebenarnya kita disampaikan ya. Kemudian nah ini dari ini ada titik biru kami ini di halaman 110 ini. Fitungnya ini lebih seharusnya lebih besar dari F-tabel. Nah, jadi ketika kamu menjelaskan tadi di hasil pembahasan di kesimpulan itu kami tidak bisa melihat kesimpulannya tentang apa ya secara jelas produktivitas itu dengan mana faktor-faktor yang paling mempengaruhi itu baik secara sistemik maupun secara bersama-sama. Sebenarnya kesimpulan kita itu aja produktivitasnya ini yang paling tinggi, kemudian yang kedua faktor yang paling mempengaruhi itu dalam produktivitas adalah faktor besar dengan secara bersama-sama tidak berpengaruh. Tetapi tadi kalau kita ubah alpha menjadi 10, saya yakin ini berpengaruh. Tidak berpengaruh karena di tabel nanti kan t tabel atau kalau dia t tabelnya itu lebih besar daripada dihitung n terkuatnya itu kalau 10 kan jadi besar ya 0,05 ya. Tapi kalau 0,05 dari 5% dibagi 5 kan jadi kecil ya, ya kan? Nah, semakin besar tingkat keyakinannya dia kelihatan tidak berpengaruh. Jadi kalau tingkat keyakinan kita itu direndahkan sedikit jadi tidak berpengaruh. Itu yang kedua saya mengerti bahwasannya Y itu dipengaruhi oleh waktu itu kamu sandarannya teori dari mana nanti? Ya, Nabila. Siapa yang dari siapa? Dapat siapa? Karena di bab tiga bisa temukan juga. Thank you.